hari ini kita mau belanja di Costco. Kebetulan kita udah punya member, jadi udah bisa belanja. Karena di Costco itu murah-murah ya. Belinya tuh langsung banyak, jadi murah di sana. Nanti kita lihat ya kayak gimana di Costco. Hai, kita udah jalan mau ke Costco Pentagon. Kira-kira dari apartemen 10 menit. Dan hari ini hari Minggu, jadi kosong jalanannya. Jangan di gedung ah. Ini kalau udah sore ya, gedung yang ini, gedung parkirnya penuh banget. Kok kenapa kita datang pagi-pagi? Jadi yang dimaksud kartunya itu, kalau belanja di sini tuh harus punya member. Nah, jadi kalau kita bikin nih membernya. Terus kan waktu pas masuk bingung ya, kok ditanyain dulu udah punya member belum, ternyata kalau belum punya member itu belum nggak bisa belanja. Kalau masuk selalu ditanyain ini. Udah jual pohon Natal, ya ampun, kangen banget. Kita nggak akan punya pohon Natal di sini, by the way, karena nanti susah ngebongkarnya. Ini loh maksudnya, banyak tuh kayak mereka langsung sekotak ini jualnya, nggak yang satuan, makanya lebih murah. Saya mau beli ini buat WC. Langsung 36 tuh refillnya, bisa sebulan lebih. 3 bulan bisa kali ya.
Tiramisu pun ada di sini dan belinya emang harus sebanyak ini. Diabetes nggak nih kalau beli sebanyak ini? Pengen beli nggak? Enggak. Michael mau kan tiramisu? Enggak. Ini masa aku makan sendiri? Jadi ini fresh products yang kayak harus di kulkas dan ruangan ini dingin banget. Kayak masuk kulkas. Ini ada rambutan. Udah selesai belanjanya, tinggal ke kasir sekarang. Penuh juga ya keranjangnya. Jadi sebelum keluar dicek dulu. Iya, rame banget kan itu gedung tuh, gedung parkirnya penuh jam segini. Ini udah penuh banget nih parkirnya. Tapi enaknya parkirnya gratis. Tadi kita klaim 2 jam pertama tuh masih gratis di sini. Akhirnya udah selesai belanja, sekarang kita mau ke Guitar Center dan ke Asian Market juga. Di Asian Market ada kecap, tadi nyari kecap nggak ada. Jadi tadi mostly kita beli alat-alat bersih-bersih clean tools in the apartment. Ini kita ke East Hall Church. Kok kita ngekiri mata? Gak bisa, kita salah jalur tadi. Oh. Mestinya yang ngambil yang tengah. Sama aja lah itu. Ambil kanan. Michael udah jago loh. Tidak usah tegang-tegang lagi. Kita di Guitar Center Virginia. Ada teman-teman, tadi kita habis jemput. Kita nggak akan beli drum by the way karena di apartemen nggak boleh, berisik. Michael jadinya beli gitar yang mana? Coba tunjukin. Yeah.
kaos kakinya Beatles di sini. Ini lucu, mau deh. Gemes banget. Ini Yellow Submarine. Deh lucuan ini. Yay. Ini ada Guns N' Roses. Hai, kita lagi di Indonesian and Asian Market di Maryland. Katanya di sini ada Indomie ya, Mbak? Indomie, kecap, saus sambal. Semuanya ada di sini. Wow, ada Indomie. Ada peyek. Nah, ini dia kecap Bango, ya ampun. Nyariin ini dari kemarin akhirnya. Dan Blibis. Yeay, ada Blibis. Akhirnya dapat Blibis sama kecap Bango. Kita udah beli sambal kecap sama bumbu pecel sama Blibis. Ada kerupuk, kamu mau kerupuk nggak? Kerupuk udang mau ini ya. Tapi di sini tuh harus dilihat expirednya, maksud ada yang expired udah lewat masih di display, harus dilihat. Februari 16/23 akhirnya kita udah mau serek sama Blue Band. Aku kemarin minta dikirim dari Jakarta tau, serius ternyata ada. Ini belanjaan kita hari ini untuk 2 tahun ke depan ya, Michael? Iya. Untuk 2 tahun ke depan gak belanja lagi.